Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Firman Allah hari ini mau memberitahu kepada kita bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Peristiwa Yakub yang meninggalkan keluarganya, orang tuanya, merupakan satu peristiwa yang sangat penting untuk kita bisa pelajari. Selama ini Yakub bergantung kepada kekayaan orang tuanya. Tetapi karena dia harus meninggalkan orang tuanya karena ada informasi bahwa Esau akan membunuhnya, maka dia tidak lagi dapat menikmati kekayaan orang tuanya. Mulai dari hari itu dia harus bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam sebuah perjalanan yang dia tidak tahu kapan berakhir. Hari ini saudaraku, Allah mau ingatkan kepada kita, mari kita bergantung kepada Allah karena dia adalah Allah yang kekal. Jangan bergantung kepada hal-hal yang bersifat fana, jangan kita bergantung pada hal-hal yang bersifat dunia. Allah sanggup memberkati hidup kita. Amin.